dari 34 Karangasem. Yeah. Ingin menanyakan ke Bapak setelah Pak memakai produk JDM untuk pertanian, bagaimana hasil yang Bapak peroleh dan tanamannya Pak lihat bagaimana dengan perkembangannya? Perkembangannya niki lebih bagus, buahnya lebih kenten, lebih berisi kenten, beruntuk. Sami daging kenten. Oh, kenten. Nggih, yeah, sampai ke bongkol iki pun waktu dimut yang boleh. Nah, niki renan niki. Nggih. Niki sami daging sampai ke lehernya niki, ke ujung leher niki sampai. Tapi isinya sangat kental kenten. Oh. Berasnya bagus juga kenten. Yeah. Dengan untuk dibandingkan dengan produk-produk lain atau pupuk lain, Pak, mana yang Bapak lebih irit memakai ini apa itu dengan hasil yang Bapak sampaikan seperti tadi? Biasanya yang ini agak sedikitan ngelabuk nih, sedikitan ngelabuk, tapi hasilnya lebih bagus ya, Dan. Oh, gitu. Yeah. Berarti terus terang yang kan bukannya cuma bisa menjual produk, tapi survei ke konsumen juga dengan membuktikan sendiri bagaimana di lapangan itu yang kita lakukan. Jadi sudah Bapak sudah membuktikan sendiri. Iya, ampun. Ampun. Jadi saya tidak bukan berjanji muluk-muluk saja, tapi yakin, inilah yang kita lihat di lapangan. Iya. Tadi niki ampun dua sekali nih, wow sekali niki. Ampun hitam sekali niki Gendan. Iya. Urusan niki wow males sekali. Mulai dua kali niki wow panen ya dan tiga kali biasanya siangnya niki sudah. Nanti untuk kedepannya niki Pak, kalau memang udah dipanen nanti tanam kembali kita pakai lagi, silakan pakai blok bosnya untuk nambah kesuburan tanah lagi di sana, akan hasilnya akan lebih Bapak rasakan sendiri. Niki apa kualitasnya bagus nih, beras kualitasnya bagus. Jadi, tujuan dia kan meringankan petani karena sekarang kan banyak petani mengeluh tentang pupuk gitu, pupuk mahal dengan susah mencarinya. Saya mencoba dari tim GDM memberikan solusi untuk petani dengan biaya yang kita bisa tekan, dengan hasil yang bagus dan kesuburan tanah juga kita bisa jaga. Waktu dumun-dumun kan biasanya hitam-hitam wedan, makin kayak ini kita wedan hitam-hitam nih kadi-kadi hitam-hitam paton biwan itu kan biasanya kadang makin kayak ini kita wedan nih kadang Eton ya. Kebecetnya kan. Berarti dia sudah tahu betul, tahu gimana aslinya di lapangan. Jadi Pak sudah membuktikan sendiri. Jadi saya tidak cuma bisa bicara ya. Yang pun buktikan sendiri kan. Ya. Karena dia punya program juga untuk petani-petani lain agar misalnya untuk kedepannya bisalah ke organik. Saran-sarannya Bapak terhadap kami atau yang perlu saya ke kami dari tim GDM lakukan untuk kedepannya bagaimana, Pak? Nya seandainya ya wenten ane dekat nih ke wilayah lingkungan dia niki, yang nganyurkan niki pang mangdeng angin niki keten. Pupuk lebih irit, penghasilan lebih maksimal keten niki. Terima kasih Bang. Nggih, terima kasih.